Kali ini adalah kisah daripada Kak Halimatul. Sedap nama Kak Halimatul kata, "Assalamualaikum Kisi." Waalaikumsalam Kak Halimatul. Kakak ingin berkongsi pengalaman kakak. Kisi, benda ini berlaku pada apa ni, bulan lepas kakak dengan suami pergi memancing. Wah. Di Pulau Ubin, dan sebenarnya banyak kakak dengar kisah tentang Pulau Ubin di Misteri Jam 12. Bila suami kata nak pergi pancing sana, kakak memang tak suka. Nak-nak bila suami kata nak bermalam ataupun overnight di Pulau Ubin, kakak kata awak tak dengar ke pendengar-pendengar yang berkongsi pengalaman? Suami kata, kan Kisi kata hanya satu hiburan, jadi janganlah terbawa-bawa. Saya kata pada isteri, isteri tersenyum. Ya tak ya juga, kata Kak Halimatul. Jadi Kisi, saya dengan suami pun dah buat persiapan lah. Kami dah siapkan barang-barang, makanan yang perlu dibawa. Saya, suami dan juga tiga orang lagi teman. Seorang teman merupakan adik ipar saya. Dua orang ni adalah sepasang suami isteri, kenalan kawan suami saya. Jadi kami berlima telah pun berangkat. Pada bulan lepas, kita pergi memancing dan bermalam di Pulau Ubin. Bila sampai di sana, saya tanyalah kepada di sana tu, kalau Casey pernah pergi ke Pulau Ubin, ya, di hadapan jetty tu ada beberapa van yang boleh kami sewa sebagai transport ataupun transportasi untuk dihantarkan ke tempat-tempat yang ingin ditujui. Jadi suami pun tanya pada salah seorang pemandu Cina di sana. Tanya pada pemandu ni, mana ada tempat best pancingnya. Dia tanya, nak pancing sungai ke nak pancing laut? Jadi suami tak terfikir pun sebenarnya tentang sungai. Suami tanya, sini ada sungai? Ada, awak boleh tunjuk sama lu. Jadi saya dan juga suami serta tiga orang itulah, kami berlima naik kenderaan. Sambil dalam kenderaan kami berbual, tanya tentang Pulau Ubin. Dia pun katalah Pulau Ubin ni dah berubah pesat, ada resort dan sebagainya. Jadi sampai dekat satu kawasan, kita tak tanya pun nama tempat tu. Dia kata, kamu ikut jalan lorong ni, ada semak samun, ada track lah sedikit, bekas orang lalu. Kat dalam tu ada sungai, situ boleh pancing best. Jadi saya tanya, suami saya tanya, tempat sini dangerous tak, berbahaya tak pancing? Dia kata tak. Jadi okeylah, kami pun bayar duit van yang dihantar dan tanyalah, besok boleh ambil tak kami? Dia kata boleh. Jadi dia pun kasih name card. Dia kata mungkin kalau terlupa barang kan, beli apa-apa, boleh telefon, dia boleh beli dekat Pulau Ubin punya kedai situ, dia boleh hantar. Tapi ada charge lah, okey. Jadi dia pun tinggalkan name card. Name cardnya hanya nama yang ditulis dengan nombor telefon. Suami pun simpan dalam poket, esok dia akan jemput kita. Jadi setelah bayar duit, kami pun pergilah masuk dalam jalan Kisi. Jalan jaraknya agak jauh sedikit lah, lebih kurang 5 minit jalan barulah sampai tepi sungai itu. Itu pun ada bekas-bekas orang pernah berkemah di sana. Jadi saya pun dirikan kemah. Tempat tu banyak sangat nyamuk. Jadi suami pun mula bakar-bakar untuk menghalau nyamuk dengan asap. Bila tiba malam, dipendekkan cerita kata Kak Halimatul, bila tiba malam, kami semuanya ada 3 kemah. Satu kemah untuk simpan barang-barang seperti beg-beg kami. Satu kemah lagi, saya dengan suami dengan adik ipar saya berkongsi. Satu kemah, teman suami dengan isterinya berkongsi. Jadi apa yang berlaku apabila kami semua dalam kemah masing-masing, sebenarnya dah mula penat, nak baring, nak tidurlah. Ya, waktu tu sekitar pukul 3 pagi, kata Kak Halimatul, adik ipar saya terdengar suara perempuan minta tolong dalam hutan, Kisi. Jadi dia tengok saya, dia kata, Kak dengar tak? Saya toleh, saya tengok dia. Dengar apa? Kakak dengar betul-betul. Bunyi cingkrik memang kuat, bunyi katak lain. Jadi saya dengar. Bila saya terdengar, saya terus pegang tangan adik ipar saya. Saya genggam kuat-kuat, saya beliakkan mata. Saya dabik dada lah, saya urut dada saya, ketakutan Kisi. Suami saya dah berdengkur dah. Kemudian saya kejutkan suami, suami tak bangun. Dia cuma gerak kiri kanan. Saya dengan adik ipar saya ni, seorang wanita, kami keluar dari kemah. Bawa lampu suluh kiri kanan, tak ada apa-apa. Bila kami keluar, semakin kuat bunyi suara perempuan minta tolong. Akhirnya, mungkin dengan izin Allah, kata Kak Halimatul, adik ipar saya suluh satu pusingan. Kemudian saya ternampak, ya Allah, kenapa Kak? Aku pusing balik, pusing balik, pusing.
Dia suluh balik Kisi. Tepi sungai ada sebatang pohon. Tepi pohon tu Kisi, ada orang perempuan sedang berdiri tengok lantai. Apa tu kak? Matikan lampu, matikan lampu. Adik ipar saya matikan lampu. Kami terus masuk dalam kemah meremang bulu rumah sampai ke pagi Kisi. Bila pagi tiba, semua tengok dah bangun. Suami saya pun kat luar. Saya dengan adik ipar yang berada di dalam sedang tidur. Mereka ada yang dah minum, ada yang sedang memancing. Sebab pukul 11 pagi baru pemandu van akan datang. Tengok jam, 7.30 pagi. Keluar tanya semua, tak ada dengar apa-apa semalam kecuali kakak dengan adik ipar yang dengar. Bukan saja dengar, kami ternampak Kisi. Mujurlah benda tu tak ganggu, hanya setakat dengar dan nampak saja bila kami suluh. Kakak betul-betul serik Kisi nak pergi tempat tu. Kalau ia pun dengar apa jua, tak nak keluar lagi Kisi. Sebab kalau keluar, mungkin dia berkenan. Antara kakak dengan adik ipar, confirm akan kena rasuk.